Well, hello, people, and welcome to another original content. That's why you subscribe to me, right? To see my original content. Yay! Hai, saya Simon Suda dari. Hai Singham, gue Ano Bening dan gue gak tahu kenapa makin banyak orang subscribe ke gue. Padahal gue sudah mencoba bikin video yang semau gue mungkin. Dan tentu bukan berarti gue tidak mensyukuri, gue mensyukuri. Tapi ya kadang gedek juga karena banyak orang yang gak ngerti konteks channel gue ini tentang apa. Gue gak bilang gue gak bersyukur, malah gue bersyukur karena makin banyak subscriber, makin banyak kemungkinan gue bisa meraup AdSense. Ya itu gimmick, kalau kalian belum tahu, kalau yang kayak gitu tuh gimmick di channel gue ya. Dan gue memutuskan untuk membuat kembali the most original content on YouTube Indonesia. Yang gue namakan di channel gue ini sebagai numpang tanya. Di Instagram gue udah minta para follower gue untuk kasih gue pertanyaan would you rather, yang bentukannya tuh kayak lu pilih mana di antara dua ini. Gak sempet nanya ya, makanya follow Instagram gue. Tenang, follower gue dikit, jadi agak sedikit barang-barang endorsan yang berkeliaran di Instagram gue. Feed kalian cukup rapi lah. But for you all, calon sponsorship, segera hubungi gue ya, karena follower gue masih dikit, gue kasih murah deh biar gue bisa ngerasain seleb-seleb yang apa tuh swipe up itu tuh, terus dapat duit tuh, gue pengen banget sumpah. Jadi antara dua pilihan dan gue harus pilih salah satu di antara kedua itu. Gue bikin konten kayak gini agar kalian para subscriber baru semakin mengenal gue, semakin tahu who's the man behind this channel, dan semakin tidak merasa salah subscribe channel. Karena kalau kalian salah mensubscribe, silakan unsubscribe, karena mungkin saja kalian salah mengira kalau channel ini adalah channel yang bakal mentertawakan dan ngata-ngatain anak TikTok. Karena saya tidak begitu di depan kamera. Di belakang. Here we go. Numpang tanya would you rather question by Singham to Ano Bening. Be a servant in heaven or be a king in hell? Gue prefer jadi raja di neraka. Yang neraka jadi punya gue. Gue gak bilang jadi pelayan di surga itu jelek, tapi gue adalah pribadi yang akan lebih memilih untuk menjadi raja di tanah yang terkutuk. Pilih Ross Om Deddy atau cium vengeance? Ross Om Deddy. I'm not gay. 3,14 atau 22/7? 22/7 karena lebih gampang ngitungnya. Beneran, pas di SD gue lebih milih untuk merubah 3,14 menjadi 22/7 karena gue ngitungnya lebih cepat. Seriusan. Stolen meme or overused meme? Oh my god. Oh shit. Sumpah ini gue bingung jawabnya apa. Stolen meme itu bisa saja overused meme. Overused meme? Bisa juga stolen meme. I prefer stolen meme. Dikatai kafir atau mengakui ateis? Ateis sudah pasti kafir. Kafir belum tentu ateis. Karena di Indonesia udah biasa dikatain kafir, jadi gue lebih milih dikatain kafir daripada dikatain ateis. Karena kalau dikatain kafir, gue bisa temenan sama banyak orang yang dikatain kafir juga. Sedangkan ateis minoritas banget di Indonesia. Udah gitu komunitas ateis-ateis Indonesia tuh banyak yang so edgy gitu. Gue susah untuk masuk ke sana gitu. Jadi lebih baik gue kafir aja. Hidup mulia atau mati syahid? Hidup mulia. Hak berpendapat atau negara sejahtera? Negara sejahtera. Karena kalau menurut penilaiannya, negara sejahtera itu juga diukur dari kebebasan berpendapat di suatu negara. Kebebasan pers, kebebasan berekspresi. Safe answer. Pilih Atta atau Saih. This is tough one. Gue bakal lebih milih sama Saih sih, karena sepanjang hidup gue lebih banyak ngobrol sama Saih daripada sama Atta. Pilih collab sama Yo What's Up My Friend atau Hai Teman-Teman? Yo What's Up My Friend lah, gila itu impian gue dari kapan tahu. Subscriber baru lu ya? Follower baru pasti anda. Atau anda adalah follower lama yang masih gak percaya kalau saya beneran pengen collab sama beliau. Subs banyak hasil Mobile Legends atau subs dikit hasil original content? Subs dikit hasil original content. Sumpah gue main Mobile Legends tuh gimana ya? Gak nyaman, gak enak, gak seneng, gak happy. Mencoba nontonin orang main Mobile Legends di YouTube juga gak seneng, gak happy. So I prefer this, using my original content to entertain you guys and gain my subscriber and of course gain some AdSense. You will get $1,000,000 on infinite amount of money, but every time you spend your money, it shorten your life. Definitely $1,000,000 because I'm already soban kismin enough. Jadi itu jumlah yang cukup gede buat gua, dan gua cukup bersyukur dapat segitu tuh udah kayak alhamdulillah. Jadi admin MCI atau hapus channel YouTube? Of course jadi admin MCI. Gua bisa revolusi dari dalam, memperbaiki budaya meme di Indonesia, cabut dari Indonesia dan menikmati kultur bermasyarakat yang lebih advance. Atau tetap di sini dan mencoba mengajarkan kultur bermasyarakat yang lebih baik walau dampaknya nggak gede-gede banget. Cabut dari Indonesia.
Halo Duta Besar Sweden, Duta Besar Kanada, Duta Besar Australia. Kalau kalian butuh konsultan atau director atau orang yang ngerti banget sama YouTube untuk mungkin ngebantu PR pemerintahan kalian, my email is in description box below. S2 Filsafat atau YouTuber? YouTuber. JKT48 atau AKB48? JKT48. Karena pas AKB gue cuma bisa nikmatin gelokan-gelokannya, tapi pas JKT gue nikmati lenongnya. Collab bareng PewDiePie atau TV Filthy Frank aktif lagi. Oh shit. This is tough. This is so tough. I don't think PewDiePie will do a very good collaboration. I saw all of his collaboration video and it sucks. So I prefer TV Filthy Frank aktif lagi. We miss you, Papa Franku. Sosialisme atau khilafah? Sosialisme. Semua agama bilang kalau sistem agama mereka adalah yang paling baik untuk diinstal ke pemerintahan. Mereka semua juga bilang mereka bakal toleransi dan menjaga umat beragama yang agamanya lain juga. Terus mana yang benar? Lebih baik sosialisme, bisa dikritisi, bisa dibedah, bisa dicari kesalahannya, dan bisa diperbaiki. Gua kalau udah urusan banyak manusia, pasti milih yang sebisa mungkin tidak ada hubungannya sama agama. Money or motivate? Money. Gak ada satupun motivator yang bisa membuat quote itu terngiang-ngiang di kepala gua. But money, gua bisa bikin usaha ternak lele, minimal pecelnya lah di depan. Pura-pura baik di depan kamera tapi terkenal, atau berlaku baik dan apa adanya di depan kamera tapi dibenci dan dihujat. Ya, gue lebih baik apa adanya. Gue sebisa mungkin berupaya untuk tidak pura-pura depan kamera. Dan kalau ada para singham yang suka ketemu gue di jalan pasti tahu gue tuh ya kayak ya udah gini aja gitu. Sama ngeselin ya kayak depan kamera. Gue tuh pengen banget dulu dapat duit banyak, pengen banget jadi selebgram, pengen banget jadi YouTuber yang positif banget. Tapi itu hati gue gak rela minta ampun, men. Bener-bener gak bisa nge-fake kayak gue depan kamera tuh langsung enak, langsung gedek, langsung pengen teriak. Jadi itulah yang menyebabkan gue sulit banget menjadi YouTuber Mobile Legend, Squishy, dan happy-happy lainnya. Gak bisa, gak tau kenapa gak bisa. Mungkin kalau ditaro duit 100 juta depan mata gue langsung bisa. Jadi presiden atau nyaingin PewDiePie? Jadi presiden. Karena kalau jadi presiden udah gak perlu capek-capek lagi nyari subscriber. Satu negara nge-subscribe lu. Suka gak suka. Bukan karena dipaksa, karena biar tahu nih presiden gue lagi ngapain. Yang mendukung pengen tahu kegiatan-kegiatannya gimana. Yang gak ngedukung pengen cari kesalahan-kesalahannya. Daripada capek-capek nyaingin PewDiePie, Thank you Singham, pertanyaan-pertanyaan kalian sungguh sangat-sangat membuat gua punya konten. Di sini ada 1054 pertanyaan, sorry banget nggak semuanya gua masukin video. Karena jadi boros, harusnya bisa dibikin 2 video, dan ads jadi 2 kali lipat. Kalau kalian nggak setuju sama pilihan gua, komen di bawah. Jadi gua harusnya milih apa, hah? Jadi PewDiePie gitu? Semoga kalian yang udah subscribe jadi semakin mengenal pribadi gua, jadi semakin tahu jalan pikir gua, jadi semakin tahu karakter seorang Eno Bening ini kayak gimana. Karena gua sebenarnya bingung mau bikin video tentang diri gua sendiri tuh gimana. Bikin Draw My Life aja juga bingung, karena... Eno anjing, jangan diterusin. Kalau kalian tiba-tiba datengin video ini dan ternyata kalian belum subscribe gua, silakan subscribe. Jangan lupa dinyalain notifnya, jadi kalau ada video baru kalian tahu di handphone kalian tanpa harus nanya, "Bang, videonya mana, Bang?" Jangan lupa di-share ke berbagai macam grup kerja kelompok kalian ya, karena daripada kalian kerja kelompok, mending nontonin video gua. Paling yang kerja satu orang, kalian enggak ngapa-ngapain kan? Ya udah nontonin video gua. Jangan lupa follow gua di sosial media gua, karena kalau mau bikin kayak gini-ginian biasanya gua oper ke sosial media gua di Instagram, di Twitter, atau di fanpage Facebook. Gimana sih, Ham? Bikin numpang tanya lagi apa kita kembali ke regular konten kita? Jawaban kalian meme Indonesia dan membuat marah komunitas Dota basah itu. Thank you for watching, Singham. Dan buat kita semua di subscriber yang udah 150.000 ini, yang gak tahu salah mencet apa YouTuber kasihan sama gue sehingga dikasih akun-akun game subscribe gue. Stay clean and sound.